Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk ciri kalian ya, zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2024. Oke, reading kali ini sifat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Fool, terus The Star, 5 tongkat, Page of Swords, Page of Cups, 2 cawan, The Emperor, 9 cawan, 8 tongkat, dan terakhir Queen of Cups ya. Oke, terus tema untuk bintang Gemini untuk bulan April 2024 adalah kartu 4 cawan ya. Oke, yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi ceritanya Gemini, sebagian besar dari kalian untuk bulan April nanti mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu hadapi selama ini ya. Jadi barangkali mungkin ada satu hal yang membuat dirimu itu lagi kurang terima akhir-akhir nih ya. Ada satu hal mungkin yang lagi meleset dari perkiraanmu gitu ya. Tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini. Jadi coba untuk lebih bersabar ya, bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan. Jadi memang ada usaha untuk menyelesaikan sumber masalah tersebut nantinya ya, sambil apa? Sambil memulai perubahan. Soalnya di bawahnya ada kartu death ya. Jadi intinya memang ada perubahan besar yang akan mulai kamu jalankan selama bulan April. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu lalui selama ini ya. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan seseorang, mungkin lagi mengubah caramu nih untuk bekerja, untuk mencari uang ya, mungkin lagi mengubah caramu ketika mengejar sebuah target selama bulan April ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Lovers dan kartu Strength. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi sabar banget nih Gemini ya. Kartu Strength menggunakan kesabaran tinggi ketika menentukan pilihan dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu ya. Jadi memang ada usaha untuk menentukan pilihan dan keputusan yang terbaik akhir-akhir ini dalam kehidupan kalian masing-masing ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 4 cawan sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan April memang ada usaha ya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu hadapi selama ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu The Fool. Jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk memulai langkah baru, lembaran baru gitu ya. Mungkin lagi menutup lembaran lama, fokus untuk berjalan ke arah masa depan, fokus untuk memulai chapter baru, lembaran baru dalam kehidupan kalian. Soalnya kenapa? Memang soalnya mungkin akhir-akhir ini ada yang lagi merasa kurang puas tadi dengan kartu 4 cawan sebagai tema utama. Jadi otomatis di minggu pertama kartu lagi memutuskan untuk meninggalkan semua masalah tersebut, fokus untuk memulai lembaran baru gitu ya. Bagian lain bisa dikatakan mungkin ada metode baru juga yang akan kamu pergunakan nantinya ketika mengejar sebuah target ya. Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Star. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius. Jadi untuk bulan April kartu diminta ditantang untuk lebih optimis Gemini ya. Perlu untuk tetap optimis ketika mengejar harapan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi kira-kira apa harapanmu nih ya selama bulan April nanti ya. Oke, di masa lalu ada kartu 5 tongkat. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada yang pernah mengalami semacam konflik batin ataupun dilema batin dalam kehidupan kalian. Mungkin dilema soal keluarga, dilema keuangan ya, dilema soal pekerjaan, mungkin dilema soal cinta misalnya ya. Jadi intinya memang ada konflik batin gitu ya, dilema batin yang telah kamu alami di masa lalu. Jadi coba ya untuk lebih bersabar lagi ya. Dan di bulan Maret kemarin ada kartu Page of Swords. Jadi ceritanya selama bulan Maret memang ada usaha untuk mengumpulkan semua bukti, informasi, kejelasan yang kamu butuhkan. Nah, soalnya memang ada satu hal yang ingin kamu ketahui Gemini ya, selama bulan Maret kemarin ya. Jadi kira-kira informasi apa nih yang sedang kamu butuhkan selama bulan Maret kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu ada kartu Page of Cups ya. Jadi untuk bulan April sebenarnya memang pikiranmu tuh lebih fokus untuk menantikan sebuah berita baru, informasi baru. Jadi mungkin ada informasi tertentu yang sedang kamu nantikan Gemini ya. Mungkin informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin informasi dari seseorang dan lain-lain ya. Ini fokus pikiranmu. Bagian lain sepertinya memang ada usaha juga untuk lebih menggunakan intuisimu ketika menghadapi
langkah dan keputusan nantinya, ya. Oke, di minggu kedua ada kartu dua cawan, jadi sepertinya di minggu kedua ada usaha untuk menjalin, menjaga, dan memperbaiki ya hubungan dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain, ya. Bagian lain bisa diartikan mungkin ada usaha juga nih untuk bekerja sama gitu ya, bahu-membahu ketika mengejar sebuah tujuan. Dan di minggu ketiga ada kartu di Emperor, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries. Kartu ini melambangkan bentuk kendali, jadi kira-kira apa yang perlu diatur ulang, dikendalikan ulang nantinya selama minggu ketiga. Misalnya mungkin lagi mengatur ulang kondisi keluarga, mengatur kondisi pekerjaan, kondisi keuangan agar lebih stabil ya di minggu ketiga nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 9 cawan. Jadi untuk bulan April, orang lain lagi akan menilaimu itu sedang ingin mengejar keinginan ya. Jadi kalian itu akan dinilai seperti itu, Gemini ya, lagi punya keinginan baru gitu. Ya, jadi kira-kira apa keinginanmu? Tenang saja, ini hanya sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan utamamu ada kartu 8 tongkat nih. Jadi ceritanya kan tuh lagi punya harapan untuk berkomunikasi dengan seseorang ya. Jadi mungkin ada hal penting gitu ya yang perlu dibicarakan dengan orang tersebut nantinya. Ya, ini harapan terbesarmu ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu Queen of Cups ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Jadi untuk minggu keempat sepertinya kan tuh lebih mengandalkan intuisimu sendiri. Soalnya intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam. Jadi perlu untuk mendengarkan isi hatimu ketika menghadapi situasi apapun juga ya di minggu keempat. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai ya. Oke, yang pertama ada kartu King of Wands, terus 4 tongkat, The Devil, dan The Magician ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 4 tongkat dan King of Wands ya. Jadi ceritanya untuk bulan April memang ada semangat tinggi. Untuk apa? Untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. 4 tongkat. Misalnya mungkin lagi semangat ya untuk membangun fondasi dalam karir, dalam keuangan ya, fondasi dalam bisnis yang sedang kamu kerjakan. Jadi intinya memang ada usaha gitu ya untuk membangun kembali semuanya, membangun karir dan keuangan masing-masing agar lebih membaik ya. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 4 cawan. Jadi sepertinya kan tuh lebih fokus ya, fokus untuk mencari jalan keluar terhadap sumber ketidakpuasan yang pernah kamu lalui selama ini. Jadi barangkali mungkin ada yang pernah mengalami ketidakpuasan ya soal pekerjaan misalnya, mungkin masalah di kantor ya, masalah keuangan yang sedang kamu alami selama ini. Jadi intinya memang ada usaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Dan tenang saja, memang ada semangat tinggi di sini ya. King of Wands merasa lebih ambisius, lebih semangat untuk mengejar target masing-masing selama bulan April ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Devil dan The Magician. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan April memang ada obsesi besar nih, Gemini ya. Tiba-tiba hatimu tuh lagi terobsesi. Misalnya mungkin terobsesi untuk memiliki seseorang ya, terobsesi untuk mengejar target cintamu. Sambil apa? Sambil lebih berpikir kreatif ya, The Magician. Jadi gunakan cara kreatifmu untuk mengejar target cintamu masing-masing. Akan tetapi ingat, tema utamamu kali ini kartunya 4 cawan. Jadi barangkali mungkin ada unsur ketidakpuasan yang masih akan kamu lalui nantinya dalam hubungan cinta ya. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Jadi hati-hati, coba untuk lebih bersabar ya ketika menghadapi pasanganmu. Ya mungkin di sini nantinya kan tuh lagi berpikir kreatif ya untuk menyelesaikan sumber masalah cintamu selama bulan April nanti ya. Oke, teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.